Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so, Apa kabarnya ananda soleh-soleha pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Tetap semangat, Allah Akbar. Oke, terima kasih telah menonton video ustazah Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika Nah, pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang bilangan 11-20 kita sudah belajar tentang bilangan yang terbesar dan yang terkecil Nah pada hari ini karena Anda sudah mengetahui mana angka 11, mana angka 20 dan yang lainnya dan sudah mengetahui mana yang angka yang terbesar, mana yang paling besar, mana yang paling kecil Nah hari ini kita akan belajar mengenai nilai tempat Bilangan puluhan dan satuan, oke. Jadi, dalam matematika ada yang disebut dengan nilai tempat bilangan puluhan dan satuan, oke. Nah, puluhan contohnya yaitu, oh sorry, contohnya, contohnya. Uh, 13 Oke, okay, 13 Jadi kita akan mengetahui yang mana nilainya puluhan dan satuan Oke, okay, uh, setiap kita ingin menentukan nilai tempat uh, sebuah bilangan Kita harus memulai dari sebelah kanan Oke, okay, angka yang paling terakhir Oke, okay, sekarang kita menentukan angka 3. Jadi angka 3 yaitu adalah nilainya 1 satuan. Oke, satuan. Kemudian setelah satuan yaitu angka 1 di sini nih adalah nilainya puluhan. Oke. Jadi 13 terdiri dari angka 10 dan dan Oke, okay, sorry ya. Ini dan maafkan tulisan ustazah dan 13. Oke, okay, 10 dan 3 maksudnya ya, ustazah maksud 10 dan 3. Oke, okay, jadi 10 di sini adalah nilainya puluhan dan 3 di sini adalah nilainya satuan. Oke, untuk mengetahui mari kita simak video berikut ini. Oke, contohnya yaitu pada angka 13, 13 itu kita tentukan nilai puluhannya yaitu terdiri dari 10 di sini Ustazah sudah punya contohnya, 10 katenbat yaitu 10 katenbat. Kemudian Katen bat termasuk nilainya puluh, puluhan, oke. Kemudian tiga katen bat nilainya satuan, oke. Jadi, tiga belas terdiri dari sepuluh puluhan, atau kita tentukan nilainya, yaitu satu. Nilainya adalah puluhan Satu puluhan yaitu terdiri dari sepuluh katenbat bat Kemudian tiga satuan terdiri dari tiga katenbat bat Jadi nilai 13 yaitu tiga e, 3 sama dengan satuan 1 sama dengan puluhan Oke terima kasih Sekarang tugas Ananda yaitu silahkan mengerjakan e, soal latihan yang ada di buku tematik 1C pada halaman 77 Caranya yaitu silahkan Ananda memasangkan sesuai dengan e, bilangannya dan bendanya Seperti pada ini, Ustazah tunjuk ya Contohnya seperti itu Oke, kemudian pada worksheet at helper yang telah dikirim sama ustazah silahkan mengerjakan yang ada pada lembaran ketiga ya jadi yang dikerjakan hanya lembaran ketiga caranya yaitu silahkan ananda menentukan bentuk puluhan setiap kelompok benda seperti pada contoh berikut ini oh sorry ya contohnya 10 ya dikelompokkan menjadi 10 kemudian benda yang satu satuan kelompokkan menjadi satuan seperti ini silahkan tentukan nilainya e, bilangannya kemudian e, garis yang paling bawah di tengah-tengah silahkan ananda menulis berapa e, bentuk bilangan dari dua kelompok benda atau dijumlahkan ya contohnya seperti 10 tambah 11 jadi sama dengan 11 oke seperti itu ya, oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.